يا نبي السلام عليك، يا رسول السلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. Kita sekarang duduk di sini untuk bercermin. Mampukah kita mencetak regenerasi ke depan untuk meneruskan perjuangan al-ulama salihin? Mampukah kita meneruskan perjalanan tarekoh-tarekoh salafun salihin? Apalagi, maaf kalau saya ngomong, kita ini dijadikan safinatun nuh. Beliau berhasil safinatun nuh dalam ideologi, dalam akidah, safinatun nuh dalam ekonomi, safinatun nuh dalam bisa mempersatukan ummah dan lain sebagainya. Inilah yang diberi contoh oleh beliau. Kapan kita akan meniru seperti beliau sehingga al-Islam bisa melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, ekonominya maju, pertaniannya maju dan lain sebagainya, makmur luar biasa pada waktu zaman Wali Utsah? Apakah kita tidak mampu untuk bisa menirunya? Sampai sekarang masih dibuktikan. Mana kuburan Wali Sembilan yang sepi? Rame. Masih bisa memberi makan orang yang hidup. Mampukah kita keluar dari hall ini menjadi pesiar-pesiar mempersatukan umat? Tidak akan memberikan kesempatan kesempelesahan. Tidak akan memberikan kesempatan orang-orang yang akan memecah belah kita. Dan tidak memberikan kesempatan akan memecah Indonesia ini. Pasti kita akan menjadi perekat umat, perekat bangsa. Menjadi bagian daripada ketahanan nasional. Paling tidak. Itu diantaranya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Satu sisi kearifan lokal tentang ekonomi, yang kedua masih dakwah. Loh, dakwahnya di mana? Tidak ada yang orang jarak ke sini menyanyi itu, tidak ada. Imam qiraat yasin, amma tahlil, subhanallah, wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ngajak tahlil, masih ngajak berqiraat yasin. Bisa masih mengajak shalawat ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita yang hidup untuk mengajak orang yang bisa shalawat, tanjannya shalawat dari sebagian sulit. Beliau sudah 500 tahun lebih meninggal, masih dakwah dalam umurnya sampai sore hari ini. Malu rasanya kalau kita tidak bisa meniru. Bila mana cermin ini hidup di Indonesia, insya Allah menjauhkan segala bentuk perpecahan.